Hai korang, siapa tak kenal pasangan hot dan romantik Rosita Cik Wan dan Zain Saidin kan? Cik Ta kalau pergi travel dengan family dia memang meriah lah laman IG dia. Kadang-kadang orang bukan nak tengok sebab tempat dia travel tu cantik, tapi orang nak tengok apa outfit diorang satu family pakai. Okay, Pinky bukan nak cerita pasal travel atau outfit lah. Berbalik pada tajuk asal, baru-baru ni Zain Saidin ada mendedahkan dia mengalami masalah kolesterol tinggi kerana tak jaga makan. Katanya sebab Cik Ta masak sedap sangat. Kata Zain, masalah tu dialami masa PKP hari tu. Yelah, semua kena duduk rumah je kan. Korang pun mesti sama macam Zain kan. Duduk rumah makan je kerja. Menerusi satu interview, kata Zain masa PKP tu dia memang duduk rumah je spend time dengan family. Cik Ta pula tak dapat syuting kan, so tiap hari lah Cik Ta masak. Dan masakan dia pula sangat sedap sampai tak dapat kawal makan, kata dia. Untuk info, Zain dan Cik Ta berkahwin pada 13 Disember 2013 dan hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan seorang anak perempuan, iaitu Aisyah Diarana yang kini berusia 6 tahun. Anyway, makan-makan juga. Sedap macam mana pun, pentingkan dan jaga kesihatan dulu, okey? Bye korang. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe.